Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi la yumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Masjid Neiman, gitu bacaan dia, dan seluruh hadirat kuasanya, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 13 hari bulan Rajab 1444, kita dapat bersama dalam majlis ilmu dengan tajuk yang diberi Isra' dan Mi'raj, satu perjalanan agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Azza wa Jalla melalui satu rehlah yang besar. Nama dia Al-Isra' wal-Mi'raj. Dia kena kembar dua tu, Isra' dan Mi'raj. Tidak kata dua cerita, satu cerita. Isra' maknanya berjalan malam. Itu makna Isra'. Berjalan malam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Jauh perjalanan tu. Tapi pengurusi kata 50 minit masa. Ha, lagu mana nak buat? Ana sekali ana panggil Allah Irham yang amat arif, mantan qadi besar Datuk Daud di pondok. Kita panggil sempena dengan 60 tahun sejarah pondok Sungai Duria. Dia kata ana nak ceritakan tentang sejarah waktu dia belajar dengan arwah ayah dulu. Sekali dengan ayah di Mekah. Sama-sama Darul Ulum tu. Dia kata masa malam tu kita kebetulan Isra' Mi'raj. Dia kata ayuh hanya tak ceramah lepas isya sampai ke subuh. Warna agak kita malam ni. Ha. Tu ayuh dia, anak tak lagi tu. Jadi kita to'ak kau pengurusi dah 50 minit padahal insyaAllah. Cuma sebagaimana yang kita tahu, cerita Isra' dan Mi'raj ni Allah Ta'ala sebut satu surah dalam Al-Quran. Nama dia Suratu Al-Isra. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tahu ke tidak, berapa ayat hak Allah cerita tentang Isra dan Mi'raj, berapa ayat je dalam surah tu? Berapa ayat? Aduh, depan kita tanya. 10 ayat, 20 ayat, kau berapa? Baru nak buka Quran. Tengoklah, buka tengok. Satu ayat saja. Ayat yang pertama yang dibaca oleh tuan pengurusi tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah SWT beri kepada kita satu ayat saja daripada satu surah. Cuma tak peliklah para jemaah sekalian, surah itu dia ada kaitan besar di dalam sejarah Isra' dan Mi'raj itu, sebab dia berkait dengan cerita Yahudi. Sebab tu dia kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjid yang dekat masjid haram ke masjid yang jauh. Jauh sungguh masjid aqsa ni, kalau kita berjalan zaman dulu sebulan baru sampai, berjalan naik unta sebulan. Zaman kita lah ni alhamdulillah Allah Ta'ala beri kemudahan yang banyak. Kita berjalan mungkin dalam masa 2 jam. Ana ingat waktu ana pergi daripada Jeddah ke Amman, 2 jam kapal terbang. Sabar. Maknanya zaman tu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi cerita dia pergi ke Baitul Maqdis balik malam tu lah, memang orang Arab akan terkejut besar. Sebab luar daripada kebiasaan dia dan luar daripada pemikiran dia. Tak ada lagu ni orang boleh buat. Tapi kalau zaman kita hari ni, kita kata kita pergi Baitul Maqdis mari,
Hari ini duduk sini, orang caya ke tidak? Caya sebab kapal terbang berjalan. Jadi kalau kita kata perjalanan yang agung Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang sangat agung, sebab apa? Sebab Allah SWT beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu perjalanan yang begitu pelik di zaman tidak ada kenderaan. Zaman tidak ada kenderaan, tiba-tiba Nabi kita boleh berjalan dengan begitu jauh dengan jarak dia, masa dia, maka kita kata itu mukjizat. Kalau orang tanya kita mukjizat, apa dia makna mukjizat? Mukjizat tu apa dia? Raja dengar ada tak? Nabi ada mukjizat. Tapi kalau orang tanya dia mukjizat tu apa? Macam mana nak jawab? Malah ni kena jawab dulu baru kita beri buka soal lepas ni. Kalau kita tanya tak jawab, dia tanya tak jawab juga dah lepas ni. Dia kata al-mu'jizat maknanya benda yang pelik, yang tak nak fikir dengan akal. Kalau kita mikir dengan akal tak jadi. Itu dia panggil mu'jizat, lemah kita ni. Dia panggil benda yang di luar daripada kebiasaan, luar daripada kehidupan biasa. Kalau kita baca dalam sejarah mu'jizat Nabi banyak. Siapa dia ingat mukjizat Nabi hok pelik-pelik? Apa dia? Bulat terbelah. Lagi? Keluar air dari jari. Dua. Lagi? Boleh kau dia dah kecek. Apa lagi? Makan dia sikit jadi banyak. Lagi? Hayawan boleh cakap dengan dia. Betul tak? Itu semua mukjizat-mukjizat yang telah berlalu. Dan dia tak boleh nak pulang balik dah benda tu. Tapi satu lagi mukjizat yang besar, dia panggil mukjizat Al-Quran. Allah Taala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quranul Karim. Al-Quran ini mukjizat Nabi yang berkekalan sampai hari kiamat. Tak ada siapa boleh cabar Al-Quran. Baru ni ada orang cuba nak bakar Al-Quran. Bagi kita lah, kita orang kapur ni kecek mudah-mudah, kita kata bahasa jenis orang tak puk kan tu. Nah. Tapi kalau dia cerdik, dia tak bakar Quran, dia baca Quran. Kita pula tengok orang bakar Quran, marah selalu. Marah tak marah? Dia rahmat lep dia. Boleh-boleh marah tu berapa juzuk dah baca? Dia kena tanya juga, tak dah? Tak. Belah-belah marah tu, kau orang bakar Quran ni kita ni berapa juzuk dah baca? Start pada hari hak marah tu tak pakai hari ni. Berapa juzuk dah? Dia kata ustaz tunggu boleh puasa lah baca Quran dah baru tadarus. Sedak jawab. Supaya cerita orang hak masa marah ke masa hak orang hina Nabi berapa dulu tu. Marah ke mereka, marah ke umat Islam. Degah dia marah tu. Tumuk meja kata balik gelah nah di dalam kedai. Lepas-lepas tumuk meja tu, waktu bi hak dalam poket tu, made in USA juga. Gapo dia lepak eh? Apa ani jawab eh? Maknanya marah dengan mulut, mulut tu juga masuk USA dalam mulut. Jadi kerja kata. Kita kata mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil mukjizat. Bila kata mukjizat, perkara yang di luar daripada kebiasaan, luar daripada benda yang pelik. Baik. Jadi kita supaya para jemaah sekalian paling tidak pun kita dengar malam ni satu hadis. Hadis ni panjang. Jarang hadis Nabi ni panjang-panjang, tapi hadis ni sahih dikeluar oleh Bukhari dan juga oleh Muslim. Jadi saya baca ke para jemaah, sekurang-kurangnya kita dengar setahun sekali peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat-riwayat yang sahih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata pernah Nabi kita bercerita tentang perjalanan dia panggil Isra. Nabi kata ada riwayat kata dia duduk di rumah Ummu Hani, ada kata rumah Abu Talib. Yang penting kita tak nak detail, kalau detail tak habis cerita. Jadi Nabi kata utitu bil buraq, waktu aku duduk di Mekah tu, sama ada dekat Ummu Hani ke rumah siapa, tiba-tiba datang seekor buraq. Buraq ni apa dia benda? Tuan-tuan kenal ke tidak buraq tu lagu mana?
Buruk ni, rasa ada orang sini tengok gambar buruk. Pernah tengok? Lagu mana? Ramai orang tengok eh. Tubuh dia kuda, kepala, orang tu nak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ada sayap. Dia mau perhati ke perempuan itu mari mana? Ramai orang perhati. Sebab ada tindik di dia dah. Ha, itu borak India mari. Bukan borak Nabi. Kok Nabi tak ada kepala? Kata di para ulama, dia kata al-burak itu seekor hayawan, dia panggil sejenis hayawan kacukan antara kuda nikah dengan donki, dengan keledai, jadi burak. Dia kata macam baral. Burak ni macam baral, macam kuda tino nikah dengan keledai jadi baral. Kita pun kalau orang Melayu nikah dengan orang putih, tidak orang panggil anak baral. Ambil cerita bara ni. Rupanya baru tahu sanak bara tu mari mana dah. Bara ni maknanya kuda nikah dengan keledai. Jadi bara. Jadi dikata ulama, buruk itu seekor binatang panjangnya berwarna putih, berkaki empat. Tak ada kepala orang tu. Kalau tengok gambar tu soyok yang malam ni. Sudut mengarut dia tu. Sahihnya lebih besar daripada keledai tapi kecil daripada baral. Itu ya dia punya hak Nabi sebutnya. Setara tu ya. Kemudian ia melangkah sejauh mata mandang. Tengok. Hak Nabi sebut laju tak laju buruk ni sekali dia tunjak, mata mandang. Kita ni mata kita boleh tengok jauh mana. Sekilometer kalau lebih. Orang duduk sini dia suka tengok jauh ni sebab dia duduk padang, duduk tepi laut dah. Kita boleh tengok jauh mana. Dia kata sekadar mata mandang, madal basar, maknanya sekali dia langkah tu sup laju sini. Laju tu. Jadi pelik Apollo ni dengan kereta api laju pun tak mudah dah. Nah. Kereta api laju Malaysia tak ada lagi. Kalau tuan-tuan pergi Mekah sehari dua ni kena terah juga naik kereta api laju. Kau ada hak terah dah sini. Tu buruk zaman kita ni. Tak terah lagi. Anak terah dah. Nanti sedap cerita tu. Laju dianya 300 km lebih sejam. Mekah Madinah 2 jam. Kita kata tak ada habis cawete. Siapa ada Madinah? Oh, dia kata tak ada habis cawete nak ustaz. Oh, dah beli tak minum, tak habis lah. Nah, kalau minum tak cukup cawet. Belum gua kata cerita. Kemudian Nabi kata apa? Itu cerita yang pertama. Kita tak boleh cerita panjang, tak habis ni. Hadis ni panjang. Kemudian aku terus menungganginya sehinggalah sampai ke Baitul Maqdis. Daripada Mekah, dia tunjuk lagi sampai Baitul Maqdis. Banyak cerita-cerita tengah jalan tu. Kata Nabi berhenti situ, berhenti sini. Tapi setelah disemak riwayat-riwayat tu, banyak riwayat tu sama ada dhaif ataupun riwayat yang tidak boleh diterima. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak baca cerita pelik-pelik ni, ambil dalam kitab sahih. Mudah. Cerita apa tapi tak sedap. Mari ana duduk forum dengan seorang ustaz, tak dia cerita. Cerita hadis orang tak semaya ni begini. Kita pun hala ke dia riwayat hadis tu. Ulama kata hadis palsu tu. Tanya ustaz. Palsu ke ustaz? Tapi sedap je. Kita kata cerita palsu ni dia goreng, macam-macam cerita boleh buat. Ni cerita buruk sana kalau kita nak cerita panjang lagi ni. Nak lagu mana rupa dia. Jadi yang pentingnya untuk maklumat para jemaah, buruk ni hayawan tunggangan kenderaan rasmi para nabi zaman dulu. Kenderaan rasmi dia. Zaman Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim duduk mana? Ibrahim duduk mana dia? Duduk di Palestin. Dia pergi tinggal anak dia Ismail di mana? Mekah. Dekat Kaabah. Dia mari tu. Buruk telah dia punya kenderaan dia. Boleh apa selalu dia mari. Ibrahim dia mari tengok anak dia. Dia berkata, oh, tinggal anak sore. Tak, dia mari seumur. Kita ni kalau dia tinggal, tak tahu lah kawan habis. Nah, dia tinggal baik. Maka Nabi kita SAW sampai ke Baitul Maqdis. Jadi kata ada riwayat lain mengatakan bahawa sebelum Nabi kita dibawa Mi'raj itu, pernah dibelah dada dia. Jibril belah dada Nabi SAW, keluarkan perkara-perkara yang tidak baik yang ada tu. Sebab itulah Nabi ni hati dia bersih, suci molek, sebab telah dibersihkan. Waktu dia kecil dulu sekali, kemudian sebelum dia
Isra sebelum dia Mi'raj. Apa sebab? Tuan-tuan kena ingat, kenapa Nabi SAW dibelah dada dia dan dibersihkan hati dia? Sebab orang yang nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, di antara ciri-ciri dia mesti bersih hati. Kita hari ni ingat nak habis cerita dulu, tapi takut terlupa cerita. Jadi kita cerita, kita ulas lalu. Kena berhati malik lah. Capur dah ni, di antara cerita dengan ulasan. Tak jadi dah riwayat Bukhari Muslim tadi. Kita bila kita nak solat, kita nak semaya, apa di antara syarat yang kita kena ada? Nak semaya, apa syarat dia? Kena ada, ada wudu. Sebab apa? Dalam kitab Munyatul Musalli, ngaji kitab Musalli. Ada kelah Musalli sini tak imam? Dalam kitab Musalli dia kata, solat as-salatu mi'rajul mu'min. Semaya itu adalah merupakan mi'raj, tempat naik orang mukmin. Orang nak mengadap Allah Ta'ala, kita nak mengadap Allah, kita mi'raj. Dengan apa? Dengan solat. Solat itu dia panggil mi'rajul mukmin. Kalau siapa nak mengadap Allah Ta'ala, semaya. Baik. Maka Nabi SAW sebelum mengadap Allah Azza wa Jalla, dibersihkan hati dia. Kita sebelum kita solat, pertama sekali kita kena buat apa? Bertaharah. Apa makna bertaharah? Bersih dulu. Fizikal kita kena bersih. Kalau ada juga orang semaya, ada juga orang semaya tak ambil wudu. Dia panggil solat hormat waktu. Ada tak masa kita kursus haji? Salah satu daripada cara solat dia ajar, dia panggil solat hormat waktu. Ada? Lagu mana semaya dia? Tak ada wudu, tak ada kiblat, pakai ke mana-mana saja. Itu dia panggil darurat. Tapi boleh je, kalau kita nak ambil wudu pun boleh. Baiklah, waktu kita bicara dalam bab haji. Maka di belah dada, kita boleh, Nabi kita SAW ke mana dia bawa. Dalam perjalanan Nabi kita terus sampai ke mana? Sampai ke Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, sesampai di Baitul Maqdis, aku menambatnya burak di besi bulat yang digunakan oleh para Nabi untuk tujuan yang sama. Maksudnya di Baitul Maqdis itu ada parking, tempat ikat burak. Sebab apa? Sebab burak ini menjadi kenderaan kepada siapa? Kepada semua Nabi-Nabi yang terdahulu, dia guna kenderaan resmi dia nama burak. Abailah cerita hok ada tindik tadi orang gambar orang tindik tak ada karut lah kata. Kalau ada salah ada orang tepek gambar tu, oh ya dia buai lah, ngaruk tak ada kerja, malu kau orang. Kau tak berani nak buai? Tak berani? Tak berani mana tahu dah cerita karut malam ni? Oh dia kata ustaz tak boleh tebal buai, marah demo. Orang beli gambar molek-molek. Baik. Satu cerita tambah masuk ada tak, ada tak ada 50 minit rasa ni pasal nampak demo kau sedap dengan waktu Abu Sufyan, Nabi salah pernah hantar surat ke Herakla. Herakla ni Hercules, raja Rom yang duduk di Baitul Maqdis masa tu. Raja hantar surat. Bila sampai surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja Rom ni dia macam nak percaya tak percaya. Dia tak percaya dalam kitab Injil dia Nasara. Dalam kitab Injil dia ada sifat Nabi. Nak percaya takut pengikut dia lari. Ini masalah kita mainnya pengikut ni berat juga. Dia panggil netizen. Dah. Berat. Kita nak jaga pengikut dia tak berani nak kecek betul ni. Dia pun panggil. Dia kata cuba cari dalam bandar Syam ni ada ke tidak romongnya delegasi pedagangnya hok mari Mekah. Suruh pengawal dia pergi cari. Takdir Allah Azza wa Jalla, pada masa itu Abu Sufyan mengetuai golongan pedagang-pedagang Mekah ni ada di Syam masa tu. Kan dalam Quran kata rihlatus syita wassaif, rihlah pada musim sejuk, musim panas. Jadi musim panas sejuk, musim panas dia pergi ke Syam. Musim sejuk dia pergi ke Yaman. Kalau pergi ke Syam musim sejuk beku. Tu dia panggil sejuk sangat. Maka dia mari. Dia panggil Abu Sufyan mari. Dia kata inni sa'ilun.
Herakla tanya. Dia kata, aku nak tanya buatmu, siapa dia ramai-ramai ni? Orang yang paling rapat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana keluarga kau orang paling rapat? Abu Sufyan kata, aku. Mari duduk sebelah aku ni. Hak lain-lain, dengar. Aku tanya dia ni, kalau dia bohong, kata bohong. Tuan-tuan bayangkan, berani ke Abu Sufyan cakap bohong? Dengan saksi orang ramai depan ni, tak tahu siapa dia. Boleh jadi ada orang yang menyokong Nabi, walaupun tidak Islam. Dia pun tanya. Dia tanya keturunan Nabi, dia tanya semua-semua. Abu Sufyan cakap betul belakang, tak berani nak bohong. Ini pentingnya kita jadi, bila kita tengok orang ni, kita kena raya. Mu cakap bohong, aku cakap. Aku bagi tahu ke raja ni. Tak berani cakap betul. Last sekali, dia kata, tuanku, ayyuhal malik, kalau aku cakap tadi betul belakang, tapi satu je. Ha, tengok, pandai Abu Sufyan ni, dia nak attack raja supaya tak percaya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata, tuanku boleh percaya ke tidak? Pernah satu hari Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, dia tak kata. Muhammad, dia kata, dia mari sini, Baitul Maqdis. Lepas tu malam tu juga dia balik Mekah. Tuanku boleh percaya ke tidak? Ini dia panggil cara orang nak meragukan orang, dia main isu. Ai, Herakla apa pun ni juga, mari malam ni. Malam ni balik, mari malam ni balik malam ni. Ya. Tengah duk Herakla duk pening, duk mikir, nak terima ke tak terima. Salah seorang daripada Asaqif, Asaqif ni macam tok guru dia lah, penasihat dia ni. Dia kata, ayuhal malik, tuanku, benar. Terkejut baju. Ada juga. Abu Sufyan pun tekan. Ada juga tali baru alik ni. Kau menyokong Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Ada juga. Mana awak tahu? Raja pun tanya. Mu kata betul. Mana mu tahu? Dia kata, saya ni khija Haris Baitul Maqdis. Masa tu bukan nama Baitul Maqdis. Dia panggil Masjid Ilya. Dalam hadis, nama dia Masjid Ilya. Saya ni khija jaga masjid. Saya tak akan balik kecuali setelah selesai tutup pintu masjid, tutup lampu semua, baru dia balik. Satu malam tak boleh tutup pintu. Salah satu daripada pintu masjid tak boleh tutup. Oh, sibuk malam tu. Panggil maintenance, panggil tukar kayu mari, najar mari. Baiki, tak ada rusak. Kita ni hok pening, kalau rusak mudah. Dia kata pintu tak punah. Tapi tu nak tutup tak boleh. Dia kata, wa'alim tu. Aku tahu, malam tu lah malam yang dikatakan Muhammad mari ke Baitul Maqdis. Abu Sufyan apa tu duduk. Tak boleh nak tipu raja ni. Panjang lagi lah kalau nak cerita dia. Baik. Bila sampai di Baitul Maqdis, Nabi kata, aku ikat borak di tempat yang menjadi ikatan para Nabi yang terdahulu, alaihimussalatu wassalam. Dia ikat situ. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kena ada usaha. Aqilha wa tawakkal. Ikat dulu baru tawakkal. Mana boleh je Nabi kata, borak, muduk sini. Tunggu aku mari panik. Nah. Boleh tak boleh? Tapi tak, Nabi kata, dia ikat. Dia pergi tambak borak di besi bulat yang digunakan oleh para Nabi sebelum daripada dia. Dia ikat. Timbul soalannya, orang tanya. Sebelum tuan-tuan tanya, saya tanya dulu. Macam mana Nabi solat? Dia terima solat bila? Bila Mi'raj nanti? Ni tak Mi'raj lagi ni. Baru sampai Baitul Maqdis. Tiba-tiba dia solat dua rakaat. Macam mana kita nak campur di antara dua riwayat ini? Jadi kata di para ulama, memang di antara Nabi SAW, dia memang dia beribadat. Dia dah solat dah dua rakaat pagi, dua rakaat petang sebelum Mi'raj. Itu dia panggil ibadat yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa dulu. Jadi sudah ada. Maknanya tidak peliklah bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia solat dua rakaat. Baik, lepas dia solat, setelah aku keluar, bila Nabi keluar daripada masjid, malaikat mari bawa dua gelas air. Satu gelas susu, satu gelas lagi arak. Nabi kita pilih susu.
Jadi kata di malaikat Jibril, apa ni, hudita ilal fitrah. Rasulullah SAW telah pilih fitrah. Sebab susu ni memang makannya asasi manusia, mari daripada susu. Mula-mula kita beranak tak makan benda lain, makan susu je. Maka Nabi kita pilih fitrah. Kalau Nabi kata kalau tu ambil arak, mabuk habis dah orang. Hak Nabi tengok tu pun ramai hak mabuk lah ni. Tak. Mabuk manusia ni tak cukup atas bumi. Atas tengah lautnya mabuk. Atas udara mabuk juga. Kita pun tak tahu nak kata guna dah. Kadang-kadang sedih tengok anak-anak orang Islam dah lah pakai kain terbelah. Jajah arak pula atas kapal terbang. Kapal terbang pula kapal terbang hak negara Islam. Mudah-mudahan negara Madani ni akan hapuslah arak-arak atas kapal terbang ni, kata insya-Allah. Takut kita. Tengah duduk beraya atas kapal terbang ni, mari duk wain-wain, kata gapo mek ni. Kita panggil. Panggil dia. Kata awak jual ke, bagi saja ni. Sabil. Boleh kau panggil Sabil, tak apa. Sabil arak atas kapal terbang. Dia kata dak, kita serve, kita serbih ya. Kata siapa hati awak ni? Duduk dia-dia je. Kata kalau orang putih yang mabuk tu minta, mau puji lah. Dah darurat sangat kak. Ni dia duduk jajah pula. Ayuh cerita agak. Jadi lepas dia habis tu, nampak dia duduk dia, kita panggil lagi. Ceramah atas kapal terbang kepada puak-puak. Anak-anak kapal ni sedih dia. Dia kata, ustaz tolong lah sampai ke pihak kerajaan. Dua benda kita nak minta. Yang pertama, benarkan anak-anak kapal ni tutup aurat. Yang kedua, hilangkan arak. Kata saya sampaikan kepada kerajaan supaya tanggungjawab kita dengan Tuhan lepas turun daripada kapal terbang, kita pun bagi tahu kepada ahli parlimen yang berkenaan supaya dia cakap dalam parlimen, tapi pahlawan ni duk mabuk situ lagi lah. Allahul musta'an. Baik. Kemudian selepas daripada selesai situ, maka kami dimi'rajkan ke langit dunia. Langit dunia, langit ni ada 7 lapis. Sab'a samawatin tibaqa. Ingat tak? Malam-malam kita baca surah Al-Mulk setiap malam. Baca ke tak baca? Bila waktu masa? Lepas isya. Lepas isya ke waktu nak tidur? Waktu di masjid. Hak Nabi bacanya sebelum tidur. Dalam hadis kata la yanam. Nabi kita saw tidak tidur sehingga dia baca surah Al-Mulk. Sebab apa? Apa hikmah? Kenapa dekat nak tidur baru baca? Sebab apa? Sebab surah Al-Mulk ni surah tentang suatu motivasi, ayat per 30 ya. Tak ada jenera lagi rasa, dia habis baca dulu. Kalau orang baca Baqarah pakai tiap malam dah tak sudahnya. Tapi Al-Mulk boleh sebab dua muka surat lebih sikit. Sebab dalam tu Allah Ta'ala sebut perkara-perkara yang berkait dengan kehidupan kita dengan mati. Mudah-mudahan kalau kita nak tidur tu kita mikir kau mati. Kalau tak bangun esok pun ada persiapannya kita. Ada persiapan. Jadi sab'a samawatin tibaqa, dalam Quran Tuhan kata 7 lapis. Lagu mana lapis langit? Sebab tu langit yang pertama dia panggil langit dunia. Langit pertama langit dunia. Mana langit yang paling dekat dengan bumi. Jibril alaihissalam minta izin supaya buka pintu. Tengok, Jibril ni ketua malaikat. Patut dia jeling, ya tak? Jeling tak? Buka? Tak. Jibril minta buka pintu. Malaikat yang jaga langit, dia tanya, man? Siapa? Jibril kata, Jibril. Jibril. Nah, tengok ni. Ulama hadis kata, ini di antara adab. Kita ni orang besar ke, orang hebat ke setara mana. Kalau orang tanya siapa, jawab nama. Ni tak jawab setengah orang ni. Dia telefon kita, ustaz. Ya, saya nak tanya soalan boleh? Boleh. Awak siapa? Peminat ustaz lah. Dia tidak belajar dengan ilmu. Jibril ni ketua malaikat. Man? Jibril. Tengok, dia jawab dengan nama. Ini di antara adat kita para jemaah. Bila orang tanya, lebih-lebih lagi dalam telefon. Telefon ni tak nampak tu eh. Setengah orang ni lebih-lebih pula dia. Awak tak kenal ke kita ni? Kenal gua tak nampak. Lah dia marah pula. Sombong sekak jadi orang besar ni. Sedap dia. Kata kalau duduk depan tak nampak, nampak depan kita duk, boleh perhati juga dah. Perhati tengok dia ni zaman bila lagi. Anak dengan alfa dia tu ayam kita ni zaman tak janggut lagi kawan ni.
Jumpa tua-tua ni sama putih ni pula lelik bau. Mana banyak kita dengan dia lebih kurang ada kata tu tak. Benik mananya Jibril dia ajar adab kepada pada malaikat dan untuk kita semua bila orang tanya nama jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya fulan sebut nama lalu. Kadang-kadang kan hok telefon kita ni orang hok hebat-hebatlah orang kenama yang ada besar. Dia sebut nak saya fulan. Allah kata syekh tak sudah sebut nama lah orang kenal dah demo ni. Tapi hok pelik-peliknya hok bawah-bawah ni. Siapa dia awak? Sayalah. Kita kata sayalah kita pun malah nak jawab telefon main sayalah apa. Malaikat pun jawab Jibril. Kemudian dia tanya, "Man ma'aka?" Siapa kamu? Siapa bersamamu? Dia kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak masuk pintu ni bukan senang. Dia tanya, "Siapa? Man ma'aka? Siapa bersama kamu?" Muhammad. Apakah dia sedang dijemput untuk bertemu Allah Azza wa Jalla? Dia dapat kebenaran ke masuk ni? Jibril kata, "Ya, telah dijemput." Barulah dia buka. Jadi anak-anak ringkas ya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila masuk langit yang pertama, dia jumpa dengan tok ayah dia, iaitulah Nabi Adam alaihissalam. Bila jumpa Nabi Adam, Nabi Adam kata, "Marhaban. Marhaban, selamat datang. Marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang anak yang soleh, cucu yang soleh, nabi yang soleh." Tak cakap banyak, kalau jaga lama pula. Kamu dia naik pula langit ke dunia. Naik pula langit dunia. Sama juga, soalan yang sama. Siapa dia? Jibril. Siapa bersama dengan kamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita naik langit yang pertama, dia pun jumpa dengan siapa? Dia berjumpa dengan dua orang, langit yang kedua lah. Yang pertama tadi langit dunia. Langit-langit yang kedua, dia jumpa dengan dua orang sepupu. Siapa dia? Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Dua orang sepupu. Maka berdua-duanya menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita naik pula langit yang ketiga, soalan yang sama, siasat yang sama. Kemudian dia jumpa di saat dengan langit yang ketiga, dia berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf ada langit yang ketiga. Kemudian naik pula langit yang keempat, soalan yang sama, dia berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan dengan Nabi Idris alaihissalam. Itu langit yang keempat. Langit yang kelima, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Jumpa dengan Nabi Harun. Kemudian naik langit yang keenam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dua beradik ni duduk lain-lain. Hak ni lima, hak ni enam. Kemudian Nabi kita naik langit, ingatlah, langit Nabi Musa duduk langit yang ke berapa? Langit yang keenam. Sebab lepas ni nak jumpa pula dengan Musa ni. Kemudian Nabi kita naik langit yang ketujuh, maka dia di sana dia berjumpa dengan tok dia. Siapa dia tok dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Langit ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Mana duduk nyanda, orang tua ni duduk sandar itu. Baitul Ma'mur ni, kata dalam riwayat lain kata, Baitul Ma'mur sama dengan Kaabah. Mana kita di bumi ni ada Kaabah, di langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur. Siapa dia pergi Baitul Ma'mur? Setiap hari 70 ribu malaikat masuk Baitul Ma'mur, kota dia sekali seumur hidup. 70 ribu malaikat dia boleh tawaf Baitul Ma'mur sekali tu je. Lepas tu esok malaikat lain pula. Jadi hari ni di sinilah tuan-tuan boleh kira, cuba bayangkan dalam kepala kita ramai mana malaikat. Tiap hari 70 ribu, hak tawah dah, tak tawah dah. Siapakah, bila-bila dah. Ramah ke tak ramah? Malaikat ni ramah. Sebab itulah, duduk mana-mana pun dia ada. Cuma malaikat ni banyak kategori. Ada malaikat hafazah, malaikat jaga kita. Ada malaikat rahmat, ni dia pilih tempat. Kalau tempat rumah kita tu ada patung-patung, dia tak masuk. Sebab itulah kita ni kalau kita nak bersahabat dengan malaikat, kita kena bersahabat di mana? Di masjid. Biar dia boleh balik rumah kita sekali juga. Boleh masuk dalam rumah kita. Jadi rumah kita tu kena bersih daripada benda-benda yang tidak baik. Jadi malaikat ni. Kemudian
Jibril alaihissalam juga berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Nabi Jibril kata apa? Dia kata, ya Muhammad, aqri ummataka bisalam. Sampaikan salam aku kepada umatmu. Jibril pernah wisalah kepada kita. Kemudian dia kata, pesanlah kepada umatmu ni supaya selalu baca zikir yang kita baca tu. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Jadi ada zikir yang diajar oleh Nabi Ibrahim AS kepada kita, para jemaah sekalian. Baik. Kemudian habislah. Langit, lepas pada langit ketujuh tak ada dah. Atas pada tu nama dia Sidratul Muntaha. Apa nama tempat? Sidratul Muntaha. Apa dia sidrah? Pokok bidara. Pokok yang paling besar sekali. Dia kata Sidratul Muntaha ni pokok yang besar, daun dia seumpama telinga gajah. Daun dia. Buah dia seperti tempayan yang besar. Jadi ada ulama, dia ada dua riwayat di sini. Satu riwayat kata Sidratul Muntaha ni dia duduk di langit yang keenam, pucuk dia langit ketujuh. Wallahu alam, itu dalam riwayat yang ada. Tapi Sidratul Muntaha ni naik tinggi. Nabi kita apabila sesuatu daripada perintah Allah menutupinya dan ia berubah menjadi lebih cantik. Di Sidratul Muntaha tadi, tiada seorang pun makhluk yang mampu menggambarkannya kerana kecantikannya yang sangat comel sangat. Siapa situ, maka Jibril pun tak naik dah. Nabi kita seorang je pergi. Lalu Allah mewahyukan kepadaku dengan solat 50 waktu. Tuan-tuan bayangkan, solat berapa waktu? 50. Learning semaya kita berapa waktu? Berapa? 5 waktu. Cukup molek ke tak cukup? Hak mari sini, hak cukup dah ni. Hak tak mari, lagu mana cerita? Lagu mana kita nak buat? Tuan-tuan bayangkan, 50 waktu, Nabi terima. Tak bantah apa. Bila dia turun, sampai ke langit, kena jumpa dengan Nabi Musa AS. Musa ni, gelaran dia, Kalimullah. Musa, Nabi Musa, apa gelaran dia? Kalimullah. Apa mana Kalimullah? Orang yang banyak bercakap. Kita ni amat juga, orang yang suka bercakap dah. Ada hak dia, ada kecek. Musa ni dia kecek banyak. Bila jumpa dengan Nabi, dia tanya selalu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Tuhan bagi padamu? Munaik mengadap Allah Ta'ala, apa yang Allah beri pada kamu? Ha. Jawab Nabi, solat 50 waktu. 50 waktu solat. Ai. Nabi Musa kata apa? Membalik semula mengadap Allah. Balik semula mengadap Allah. Minta ringan sebab umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan itu. Aku dengan Bani Israel, hok kuat-kuat pun tak mampu, umatmu lagi tak mampu. Tuan-tuan bayangkan, 50 kali semayang. Sehari-sehari, berapa je kita ada? Setiap hari, berapa je? 24 je. Mana cikgu matematik? Ada. Matematik belakang lah ni, buka telefon tu. 24 je sehari malam ya. 1 jam 60 minit. Acuh kali. Berapa minit boleh? Sehari-sehari. Berapa? Payah juga main matematik ni. Berapa? 1440 minit. Bagi dengan 50 minit, 50 kali semaya. Ni berapa minit? Dah kan nak bayar 28 minit so waktu. Berapa tu email kita nak latih? Ni kita nak habis ceramah sejak ni 4 kali semayat dah. 28 minit bunyi bar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah kata dah. Tapi kenapa Allah Ta'ala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 50? Sedangkan Tuhan tahu dah tak ada. Ataupun kalau kita terima 50 ni Tuhan panjang tempoh. Sejak tu jadi beratus minit. Itu kuasa Allah. Tapi ada hikmah, ada rahsia yang tersendiri yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Bila bagi turun, maka Nabi Musa kata naik pula. Minta. Setelah dia naik pula, Allah Ta'ala gugurkan 5 waktu semaya. Maknanya sekali naik 5 waktu dalam riwayat ni. Jadi,
Berapa kali naik? 9 kali. 9 kali, siapa kali? Kali yang terakhir tinggal 5. Musa kata apa? Naik mula 5 pun tak ada lagi tu. 5 pun tak ada lagi. Nabi kata istahya itu Rabbi. Aku malu dah. 5 pun tak gok juga berat ni. Maka Allah Taala sebut aku amdaitu faridati, aku dah kekalkan faridi aku 5 kali tak boleh kurang. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah kata 5 kali tetapi menyamai 50. Sebab satu kali gandaan berapa pahala? Satu amalan ganda ada 10. Jadi 5 macam 50. Kata alhamdulillah. Kalau 50 sungguh tak gimana kita. Itu dia panggil. Cuma ulama hadis kata konsep 50 tu mesti ada. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah manusia ni daripada benda keji dan benda mungkar. Solat mencegah manusia daripada benda keji dengan benda mungkar. Kita tengah sembahyang, buat tak buat benda tak baik? Tak ada dah. Kalau budak-budak belakang tu mungkin ada. Belah-belah mayat, dah lagi sepak gu. Ha. Pasal apa mayat kita ni, orang semayat belakang ni. Tapi rasuah pun boleh ambil riba. Pasal rakyat tu, kau berat lagi. Sebab riba tidak jenayah pak kita ni. Riba bukan jenayah. Kok jenayahnya rasuah. Pasal apa rasuah jadi jenayah? Sebab apa riba tidak jenayah? Sebab diwartakan sebagai rasuah jenayah. Dia ada akta nah. Dia panggil SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Tak ada SPRM Suruhanjaya apa ni? Pencegahan riba tak ada. Patut ada juga. Kalau kita pakai piyoh masuk dalam bank hok hok tidak Islam, hok bank riba. Kena ingat polis ke tak ingat? Kena takap. Gua nampak aja masuk dalam bank riba ni. Haram. Ada tak? Tak ada siapa cara. Pasal apa? Kalau nak banding dua tu, dua-dua tu dosa besar belaka. Tapi kalau nak banding di antara rasuah dengan riba, mana lebih besar? Heh? Riba. Tapi pasal apa tak besar? Sebab manusia ni dia serah tak apa hak tu. Riba tu tidak haram. Sedangkan dalam Quran Allah Taala istihar perang. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi. Kalau mu tahu riba tu haram, kamu tak berhenti juga. Allah kata fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi, mu kena kenapa? Kena istihar perang dengan Allah dengan Rasul. Tapi kalau rasuah tak ada istihar perang. Kita sebut gini orang marah ni, dia kata ustaz ni tak prihatin. Orang nak cegah rasuah dia macam tak secegah pula. Cakap molek sikit kat siapa dia tak secegah rasuah. Kita kata rasuah tu dosa, riba apa? Dosa juga. Baiklah para jemaah sekalian, kita ni alhamdulillah di antara orang yang taat kepada pengerusi. Jangan takut, pengerusi kata 50-50. Cuma dalam perjalanan tadi yang paling besar sekali tuan-tuan tanda. Kita nak simpul dah ni. Hak paling besar sekali dalam rehlah ini, Allah Ta'ala kata, linuriyahu min ayatina, aku nak tunjuk kepada Nabi SAW tanda-tanda kekuasaan kami. Tuhan nak tunjuk apa? Tanda kekuasaan. Di antara tanda dianya, Nabi boleh berjalan daripada Mekah Baitul Maqdis. Siapa di bagi ini, dia berkumpul dengan semua para Nabi yang terdahulu. Kita ni kalau jumpa sungguh dengan orang, kalau kita dengar cerita, semangat tak semangat? Nabi baca dah cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim. Dia langit naik langit pula, dia jumpa dengan Nabi Musa, dia jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Ibrahim, dia jumpa lagi semangat. Lepas tu kita ingat, bila kita naik tinggi ke angkasa, bumi ni kecil ke besar? Kecil ya, boleh jadi bumi hok bulat ni ada besar keliki. Nah, besar ujung jari. Kalau bumi besar ni, Abu Jahal besar mana? Abu Jahal. Maka Nabi kata, oh kecil sangat buat ni. Pasal tu Nabi turun esok, Nabi duduk tepi Kaabah, orang mula-mula mari tegur Nabi, Abu Jahal. Mendiang ni mari dulu. Dia kata, Muhammad, gua nak senyum sorry tu.
Ada cerita pelik ke? Abu Jahal ni suka provokasi. Dia kata ada. Gapo cerita? Aku pergi Baitul Maqdis malah. Pergi Baitul Maqdis. Pagi ni duduk sini. Habis betul mah. Muduk sini deh, jangan lari. Kita kalau bahasa jenis menipu, dah bunyi orang lari nak pergi ramai lari lalu. Dia kata muncul sini aku nak pergi panggil orang. Dia pergi panggil. Kuah belakang, oi mari cepat ada cerita pelik. Buat kurih ni dengar Abu Jahal panggil, semua lalu muka tak kepsa. Bawa besar dia mari. Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Mu cerita semula, hak mu cerita aku tadi. Cerita balik. Nabi pun cerita. Oh, pelik. Ada setengah orang ni berlari ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata, Abu Bakar, mau dengar ada cerita sahabatmu ni? Cerita apa? Cerita dia pergi Baitul Maqdis malam. Lepas tu duduk mana lah ni tu? Ada dekat Kaabah. Dah, kalau orang lain lah, celik mata dah tu. Bahasa Muhammad ni, orang dah pelik pulak dah. Apa Abu Bakar kata? La'in qala laqad faqad sadaq. Tengok kata-kata Abu Bakar. Macam bukit yang tak bergonjang, kata orang. Orang mari cerita, nak provokasi dia. Dia kata, la'in qala faqad sadaq. Kalau Muhammad kata, betul lah tu. Alah, main kalau kuri. Tak makan sama Abu Bakar ni, kalau kita tak. Ceritalah apa-apa tak jadi. Sebab dia yakin dengan apa Nabi SAW. Kemudian ketika itulah Quraisy mari tanya soal yang pelik-pelik. Dia kata, Muhammad pergi Baitul Maqdis malam. Pergi. Berapa tiada ada? Dia suruh Nabi kita sifat Baitul Maqdis. Tua-tua yang duduk sini. Ni pakcik kita ni. Berapa tahun dah duduk maya Masjid Neman ni? Berapa tahun dah? 10? Oh, bagus. Tak sih, nak lama. Mana orang lama sekali? Orang lama sini mana? Itu imej diri. Tak boleh tanya. Tanya tak imej. Oh, top jamu air panik. Orang lain lah. No, tak kalau kita tanya orang paling lama sini 20 tahun, 30 tahun. Berapa tiang masjid? Berapa? Bayangkan Quraisy pergi tanya Nabi, berapa tiang Baitul Maqdis? Berapa pintu ada? Nabi pergi malam tu, sudah maya naik ke langit. Lepas tu esok tu ambil burak balik Mekah. Tak bila itu dah. Maknanya Quraisy ni hok besok pergi Baitul Maqdis. Cerdik dia tanya soalan. Mana kalau orang menipu tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Allah Ta'ala. Ni. Zaman tu ada dah gogel-gogel ni ada kata tak? Rupanya gogel ada dah masa tu. Hari ini dipanggil mukjizat. 1400 tahun ada gogel. Katanya Jibril angkat mari gambar Baitul Maqdis duduk depan Nabi. Macam kita dia. Nak tengok Baitul Maqdis kita seh yang gua ni. Tengok ni. Nabi tengok. Oh. Pintu ada berapa. Dia sifat Baitul Maqdis seperti Baitul Maqdis. Orang-orang tengok tengah-tengah. Eh betul sungguh. Masa tu tak ada TV. Tak ada gambar-gambar internet. Tak ada kalau zaman kita ni tak pelik. Pasal tu anak-anak kita ni kadang-kadang bila kita nak musafir satu tempat, kita baca dulu. Tak, gapo sejarah sini, gapo sini. Bila gaib tu cakap, kita betul balik hadiah. Dia kata, cik mari dah sini. Kata mari dah. Bila? 2 hari lepas. Mari ikut alam ayah. Itu dipanggil tanda mukjizat Nabi SAW 1400 tahun lalu. Allah tak nak tunjuk. Rupanya zaman kita ni, barulah timbul mukjizat ni. Masa tu pelik lah zaman kita ni, tak pelik. Orang boleh tahu lalu, gimana boleh tahu lah. Pasal tu dia berkata pencuri pun kalau nak masuk rumah orang, dia tengok Facebook kawan tu. Sekarang dia panggil check-in. Tak. Saya sekarang duduk di Mekah. Di rumah tak ada orang. Jadi, sedap kawan tu marinya. Jangan duduk cerita belakang kawan. Pasal tu tak cerdik. Anak baru ni pergi luar negara, kita tak gambar kita tak di dia panggil check-in tu duduk lain. Dia kata, apa? Salah tempat ni. Dia kata, biar. Orang cari tak jumpa ni. Tak tahu duduk mana. Nanti kita klik bahawa kita betul tempat duduk mana. Dia kena cerdik juga kita pun. Ni zaman gogel ni. Kita gogel tak habis lagi. Ha, jadi boleh. Bila. Oh. Quraisy kata betul sungguh ni maklumat dia beri ni. Tak lari daripada apa yang kita cerita. Kemudian ada lagi beberapa perkara hok Nabi tengok. Ada yang sahih yang tak sahih. Ana nak ambil dua je. Hok sahih lah. Hok tak sahih kalau kita ambil pun panjang cerita pula. Dah. Tuan-tuan tanda dalam hadis riwayat yang sahih. Di antara perkara yang Nabi kita tengok,
yang Nabi kita tengok pada malam tersebut, Nabi kita lihat satu golongan, golongan orang yang besar lidah. Dia kata rijalan tuqta'u al-sinatuhum, dia lidah dia besar tapi dia duduk kerak lidah dengan gunting, kerak-kerak. Dia tanya ya Rasulullah, ya Jibril, apa dia orang yang duduk kerak lidah sendiri itu? Pasal apa dia? Man ha'ula, siapa dia? Kata Jibril, ha'ula'i khutaba min ummatika. Dengar ni tuan-tuan, ha'ula'i, orang itu duduk kerak lidah tu, penceramah-penceramah, ahli-ahli motivasi, pencerita-pencerita di kalangan umat. Maka kita mengatakan ini satu benda yang berat. Sebab dalam riwayat lain Nabi kata apa? Ya Jibril kata ya'murunan nasa bil birri wa yansauna anfusahum. Penceramah ni dia suruh orang buat baik. Buat baik tengok siapa teriak-teriak nak orang. Lepas ceramah hanya tidur dia sendiri pun tak bangun mai subuh. Nah, ini kita bimbang hari ni dia panggil khutbah. Banyak penceramah-penceramah hari ni bukan main sedap. No, oh dia mari cakap kita, mengajar kita tasawuf. Bak zuhud. Eh tanya duduk makan tepi masjid tu, duduk cerita kereta dia besar lah, gotu besar, godi besar. Ya, marah pula kau orang masjid, wih sapu sikit. Kita kata sedap. Masa kajak tasawuf tadi, macam wali besar dia ni, wali kutub dah tarah. Ya, tapi walau kajak bak dunia, dialah di antara orang yang paling depan sekali. Ini kita bimbang, tuan-tuan dan puan-puan, bimbang khutabak usuk. Maknanya penceramah-penceramah, bercakapnya sedap, buatnya tidak. Ha, kita bimbang, takut kena kita. Hadis ini diriwayat oleh Abu Ya'la, kata di para ulama hadis, dia kata bisanadin sahih. Satu lagi kisah yang kita nak ambil, hal lain itu kita tangguhlah insya-Allah kerana masa kita terhad. Nabi SAW juga menceritakan pada malam tersebut dia lihat satu kaum yang duk cakar muka. Cakar muka dan dada dia dengan kuku besi, kuku temaga. Kuku dia ni temaga. Kerak-kerak duduk cakar muka. Dia tanya, "Man ha'ula ya Jibril?" Wahai Jibril, siapa orang tu? Hodok main cakar muka ni. Qal ha'ula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Dia kata mereka itu iaitulah orang-orang yang suka makan daging orang dan mencabul kehormatan diri manusia. Gapo dia kita panggil bahasa kita lagi. Orang hodok cakap hal orang, orang hodok mengutuk orang, orang hodok mengupak orang. Lo ni ada ke tak ada? Orang ngupak ada ke tak ada lo ni? Tak ada. Riba tak ada. Rasuah tak ada. Mengupak? Tak ada juga. Kau ada? Ingat nak mari jawab dekat ni. orang riba tak ada dah ni. Ada kata ada riba? Ada. Tak ada. Aku pergi ke bank tanya. Kita nak minta butai piti 100 ribu. Lepas tu dia tambah 20 ribu. Bayar. 120 ribu. 20 ribu tu apa? Interest. Bapa tak bayar ribanya? Kita hok pakai pioh ni. Kalau orang bank kata, pakcik, 20 ribu ni riba pakcik. Pakcik ambil ke tak ambil? Hai, aku jak kecil lagi dengar kau tebah riba haram dosa besar. Pergi dengan Tuhan, tak berani ambil dah. Entereh tu gapo? Dia tanya pula. Entereh tu bunga, aku comel. Tapi dia sedap hati tu pakai pah riba ambil dah. Rasuah ada tak ada? Tak ada rasuah. Apa adanya berapa? Duit kopi lagi. Sumbangan. Ha, istilah tu karut belakang di istilah dia. Mengupak? Kau tak ada. Mana ada orang mengupak lah ni? Kau adanya? Tak. Dia kata, awak free malam ni? Free. Amari kita jumpa di kedai kopi sekian, nak bincang isu semasa. Tak ada mengupak. Patut dia tulis lalu, majlis mengumpak-ngumpak. Perdana malam ni, baru senang kita. Kita gitu, kita kira berat dah. Kira nak pakai orang dah kita dah. Mari mahal, tak ada. Ini pun selimak pula dia tukar pula. Dia panggil membawang pula. Bukannya mengupak. Lagi berat. Tidak membawang lah ni. Oh habis dah. Istilah-istilah syarat yang ditukar. Pasal itulah tuan-tuan hari zaman kita lah ni.
masalah makan daging orang ni, masalah cara hal orang ni cukup besar. Kita kadang-kadang dak, kita iklan orang ni nak mari ceramah masjid kita. Hanya komod dah tak ada dengar lagi. Patut dia mari dengar dulu. Gapo dia kata, mana tak kena, barulah. Ni tak ada mari tu komod dah. Allah tu imannya panggil orang lagu ni. Tu kaki maki orang belakang lah tu. Kaki maki orang belakang. Pasal mereka tidak sayang kepada pahala dia. Jadi tuan-tuan kita Isra' Mi'raj ni, di antara benda yang kita bimbangnya, kita kena pesan molek-molek. Gapo dia? Kita lah ni suka bui pahala kepada orang kita beci. Ya atau tidak? Sepatut kita bui pahala ke mak ayah kita. Pahala ke guru-guru kita. Tidak, kita bui pahala ke orang kita beci. Lagu mana cara ni? Orang yang kita tak suka, kita mengupak dia, kita kata dia. Tuan-tuan kena ingat, orang yang mengata orang di akhir dia di dunia ni, di akhirat esok dia jadi muflis. Pernah Nabi kita tanya sahabat dia, atadruna mal muflis? Mu tahu ke gapo dia muflis? Sahabat kata, muflis ni orang banyak hutang, tak ada duit nak bayar. Nabi kata, tu muflis dunia. Muflis di akhirat esok, orang yang banyak ibadat. Dengar ni, orang muflih di akhirat bukan orang kaki tak semayah. Nabi kata apa? Ya'tuna. Dia mari di akhirat esok bawa pahala semayah, bawa pahala sedekah, bawa pahala tu, pahala ni banyak pahala. Tapi dia akan didakwa oleh orang di akhirat esok. Orang ni mari, ya Rabbi, dia ni ambil harta saya. Orang ni, ya Rabbi, dia ni kata ke saya. Orang ni dia fitnah saya. Semua orang yang mari, Allah kata mau ambil pahala dia bagi orang tu. Jadi tuan-tuan para jemaah sekalian, cukuplah Isra' Mi'raj kita ni, kita jangan apa? Jangan beri pahala kita ke orang kita tak sayang. Boleh tak ni? Dia kata, kita sayang tu lah, kita nak kutuk kuatnya. Kutuk tu lah beri pahala ke orang. Habis tak sihir pahala, tak sedut kutuk dia. Pada dia tak juruh, dia tak juruh dia sudah. Kecuali dia kacau kita. Kacau kita, kita kena lawan. Tak boleh pula jadi setan bisu pula. Ali panggil asak itu anil haqi, dia panggil syaitan akhra. Itu bukan hadis. Mana orang diam daripada membela kebenaran itu, namun dia syaitan bisu. Wallahu a'lam. Jadi setakat itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah aku qawli hadza, subhanakallahumma hamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.